Halo Yeng, ketemu lagi. Jadi kali ini tuh aku cuma pengen memperlihatkan bagaimana cara aku untuk menghilangkan gatal. Jadi Yeng, ini ada gatal. Gimana ya, susah. Nih, putih. Jadi kita harus, ini loh Yeng, kita harus menghilangkannya. Ini kan udah pakai salep, udah pakai obat juga, gatalnya ini gak mau hilang. Jadi kalau aku, kebiasaan alternatif terakhir itu yaitu dengan api. Aku harus membakarnya, geng. So, geng, aku sediakan lilin dan kita tunggu. Wow, mati. Jadi, geng, ini nanti airnya ini akan jatuh ya ke sini. Panas banget kayaknya. Ini cara aku untuk melawan gatal ya, karena yang namanya gatal itu semakin digaru gitu semakin sakit kan, semakin keenakan dan akhirnya kumannya menyebar dan membesar. Makanya itu cara satu-satunya yang aku lakukan itu, geng. Aku harus meneteskan lilin ke sini. Nah, ini udah aku lepas lagi, geng, udah kering. Jadi kita lanjut lagi. Biasanya tuh aku melakukannya sampai 3 kali loh. Jadi nih, geng, lanjut ya yang keduanya ya. Gugup. Oh. Kalau tadi kan pertama tadi agak-agak panas banget ya, geng. Karena itu kita menahan panasnya, dan kedua ini kita udah mendingan loh, geng. Mendingan dan panas itu berkurang. Karena ini, geng. Jadi, geng, ini udah tidak panas lagi. Dan kita tetap teteskan. Karena geng, yang namanya panas dari lilin ini, dia itu melawan gatal, geng. Jadi sedalam apapun gatal kita, dia akan melawan. Ini yang aku sering lakukan itu, geng. Makanya alternatif terakhir yang aku lakukan ya ini. Wah, enak banget. Ini, geng, lepas lagi, geng. Nah, kan ini tadi agak-agak pecaknya tadi bu, kayak ini kayak sejenis ini loh, geng, kayak sejenis apa, kudis atau kulap, aku nggak tahu ya. Yang pasti sudah disalepin juga, nggak mau hilang. Dan gatalnya itu benar-benar strong banget loh, geng, gatalnya itu. Itu makanya itu aku harus melawannya dengan api, kan, dengan tetesan lilin tadi. Nanti ini kan udah hilang gatalnya, geng. Nanti kalau dia gatal lagi, baru kita serang lagi sampai akhirnya dia hilang. Dan akhirnya gatalan ini benar-benar hilang. Makanya, geng, ini alternatif yang sering aku lakukan untuk melawan gatal pada kulit aku, yaitu dengan lilin. Ya, geng, thank you. Ya, thank you, dadah.